Ya, jadi ini adalah perjalanan kayak mau kayak terjunnya juga. Karena di sini selain tempat untuk campnya, tapi dia ada juga tempat untuk mandi-mandinya gitu, jadi agar terjunnya. Terus lokasinya juga bagus banget untuk bootcraft. Masya Allah.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan aku hari ini adalah kembali lagi Bukit Neba karena aku mau nyobain suatu saat, bukan suatu saat sih, ntar malam atau nggak besok malam aku bakalan nyobain naik di atas rumah pohonnya kalau misalnya emang nggak ramai di sini lokasinya, karena kalau misalnya ramai aku rada terganggu juga untuk buat videonya. Jadi semoga aja ntar malam minggu besok nggak ramai dan aku bisa overnight di atas rumah pohon di Bukit Neba ini, rumah pohon 2 lantai. Atau enggak, rencananya kalau misalnya emang disini rame, aku bakalan pindah ke sana yang pemandangannya lebih bagus dan lebih kelihatan view gunung Tanggamusnya. Jadi untuk apa namanya pemandangan atau view di sini tuh nggak meragukan banget ya, nggak diragukan banget karena memang beneran bagus. Makanya kenapa Gersto selalu suka video vlog perjalanan atau kayak ke tempat-tempat yang bagus, karena memang nggak ngebosenin. Ini beneran bagus banget. Kayaknya seru deh kalau misalkan aku bakal overnight di sini. Untuk tidur mungkin bisa di lantai 2 nya. Di lantai 1 juga gak masalah sih, gak besar juga. Karena atapnya itu tuh dari tangga jaringan gitu, jadi aman. Aku pengen nyobain ke atas towernya gitu deh. Cuman apa namanya, yang ini paling tinggi. Cuman besi-besinya tuh udah mulai rapuh gitu, jadi sering terlalu sering kena panas sama hujan. Makanya jadi keropos tulang. Ini nggak patut dicontoh sih untuk yang takut ketinggian karena sebentar banget. Oh iya, sudah. Oh, bukan. Kalau di sini emang pemandangannya benar-benar bagus banget begitu. Apa sih kayak base camp Tanggamus ujung aspal itu kelihatan gitu. Keindahan gunungnya lagi disembunyikan oleh awan, jadi nggak kelihatan. Harusnya kelihatan lebih bagus lagi kayak waktu itu. Oke guys, jadi emang itulah alasannya kenapa aku lebih suka kayak vlog-vlog kayak perjalanan atau pendakian gitu, karena kan di posisi lainnya tempatnya selalu berbeda-beda, terus tempat yang kita datangin juga selalu bagus banget, cantik-cantik, ada aja pemandangan yang bagus dan enak gitu untuk kita lihat. Apalagi kan tempat-tempat kayak gini adalah salah satu tempat yang dipakai untuk healing atau menenangkan pikiran gitu kan. Jadi yang bagus banget setelah dari sini tuh kayaknya fresh banget gitu otaknya. Tapi nggak tahu setelah balik lagi ke rumah jadi mumet lagi.